Coba sekarang kita kita tes lagi ya, kita cek lagi sudah bisa langsung sendiri apa enggak. Coba kita contohkan misalnya begini. Saya punya integral 4x dikalikan 2x kuadrat plus 8 pangkat 3 dx ya, yang gampang lagi. Siapa yang ditulis dulu tadi? Iya, 4 tambah 1. 4. 4 kali 2. 4. 8 kali 2. 16. Nah, 16. Ini berapa? 2x kuadrat plus 8 pangkat 4 plus c. Bisa ya? Kalau di sini ada pangkatnya enggak masalah. Misalnya di sini 2x kuadrat 5x pangkat 3 plus 4 pangkat 3 dx. Ini pangkat 2, ini pangkat 3. Pas di substitusi enggak masalah ya. Maka yang dilihat tetap angkanya ini toh. Angka berapa ini? 2. Iya, bagus. Tambah 1. 4. 4 kali 3. 12. 12 kali 5. Ayo. 60. 60. 5x pangkat 3 plus 4. Pangkat berapa ini? 4. 4 plus C. Oke, gitu ya. Jadi kita belajar bisa cepat dan tidak sulit. Karena matematika itu ternyata rumus-rumus praktis itu ada banyak sekali ya. Kita punya 1.500-an rumus-rumus praktis itu. Jadi salah satunya adalah integral untuk ujian nasional mau SBM. Oke, sesi integral kita tutup sekian dulu. Besok kita lanjutkan materi yang lain. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.